Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel saya, Mulia Motor. Teman-teman subscribe, para pemula, dimanapun Anda berada, saya akan memperlihatkan cara menekan piston cakram dengan mudah. Bila sudah begini, kadang kita sulit sekali untuk menekan. Bila kita coba tekan seperti ini, sangat keras sekali. Jadi saya akan perlihatkan dengan cara mudah menekan ini dengan menggunakan tracker yang saya buat sendiri. Namun sebelum itu, jangan lupa di tekan tombol subscribe dulu dan nyalakan tanda lonceng agar bila saya mengupload video-video selanjutnya, Anda yang diberitahu terlebih dahulu. Oke, teman-teman, saya akan perlihatkan alat yang saya gunakan seperti ini. Seperti ini saya buat dari bekas tracker ya, bekas tracker magnet. Saya ambil, saya potong, saya buat seperti ini. Saya rasa teman-teman bisalah membuatnya, mudah kok caranya. Begini caranya teman-teman, cara menggunakannya, cara menekan pompa cakram yang sudah sulit untuk ditekan seperti ini teman-teman. Kita tekan dulu seperti ini sebelah. Nah, dengan mudah sekali, sangat mudah sekali teman-teman. Nah, seperti ini. Kita putar, buka kembali. Lalu yang sebelahnya. Bila dia seandainya kita tekan di sebelah keluar. Tekan di sebelah keluar, kita gunakan kampas yang lama, prodo yang lama kita gunakan teman-teman. Seperti ini, saya akan tunjukkan. Seperti ini, prodo yang lama kita gunakan di sini, ya. Kita tekan seperti ini. Nah, kita tekan seperti ini. Dia akan menekan sekaligus kedua-duanya piston. Nah, seperti ini. Nah, sangat mudah sekali teman-teman. Kita tidak mengeluarkan tenaga. Sangat mudah sekali. Oke, teman-teman. Para subscribe semua. Para pemula, umumnya untuk para pemula ya. Kalau para senior mungkin sudah mengerti dengan mudah sekali. Inilah cara penekanan piston cakram. Tertekan ke semuanya. Oke teman-teman, kita lanjut ke pemasangan. Oke, ini tentunya kita kasih oli dulu ya.
Oke teman-teman, semoga selamat membuat tracker untuk menekan pompa cakram dengan mudah. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di like dan subscribe. Terima kasih.